Guys, sekarang kita ada di charger 57. Kita mau ke charger Ultra Fast Charge 130A. Waktu tempuh 57 menit, jaraknya 72 kilo. Nah, karena baterai kita 80% sekian, 84, kayaknya kita harus kebut-kebutan guys ya, supaya kelihatan nanti Ultra Fast Charger-nya. Oke guys, kita lagi di jalan dan saya akhirnya ketemu ya indikator baterainya, dan ternyata ada di head unit guys. Tuh, 89%. Di sini nggak kelihatan ya, entah saya yang salah atau apa, tapi tidak terlihat, sudah saya ganti-ganti ininya nggak muncul. Nih. Ya. Jadi kita punya tugas di 50 kilo ini untuk ngebut guys, supaya ini bisa habis, supaya kelihatan. Nah, caranya tentunya tidak pakai cruise control seperti ini ya guys ya. Justru nanti jadi malah hemat. Jadi saya mungkin harus mengganti mode ya. Kita harus ganti modenya jadi sport. Sebentar, di mana penggantian modenya ya? Guys, ini dia drive mode-nya ya, ada di tengah ternyata. Yuk, kita coba ganti. Normal, sport, oke. Oke, itu dia guys, mode sport. Mudah-mudahan cepat habis ya, minimal turun di bawah 80%. Kita sudah mau sampai di rest area 130, tinggal 3 km lagi. Kita coba cek ya, karena di sini nggak ada indikator baterai. Mudah-mudahan sudah turun ya di bawah 80%. Syukur-syukur dapat 60% guys, karena kita tadi udah ngebut-ngebut guys ya. AC kita bikin auto, terus kita pakai mode sport ya. Kita juga kebut-kebutan. Kita lihat yuk berapa sih dapatnya. Oke guys, fantastis guys, dengan ngebut-ngebut kita sampai ke 57%. Mudah-mudahan dengan 57% ini nanti kelihatan ya, berapa maksimal charging yang bisa masuk ke Ioniq Electric ini. Oke, kita cek lagi, mudah-mudahan udah ya 1,5 kilo lagi. Di depan juga sudah ada rambu rest areanya ya. Ini guys, jangan sampai kelewat ya guys, rest area 130. Jadi bagi yang mau ngecas pakai ultra fast charging, kalau tadi nggak dapat yang 57 kilometer 57 rest area, nggak dapat di rest area kilometer 57A, bisa ngisi di sini di kilometer 130. Tuh, 130 ya guys. Tuh, kita minggir. Kita coba lihat di mana lokasinya. Oke, tidak ada petunjuk ya di sini untuk memberitahu di mana lokasi chargernya. Jadi sama kayak di kilometer 57 tadi ya, kalau sudah dekat baru kelihatan indikatornya. Ini kan kita bingung nih, mau ke kiri apa ke kanan nih. Kita coba ke kiri. Eh, itu ada guys, kelihatan guys. Itu ada wuling tuh. Yuk kita ke sana ya. Nah, tuh ada teman wuling guys. Oke, kita mampir. Sebelum mulai, ini dia ya kondisinya ya, 57%. Nah, jadi guys, tadi kita masuk dari sana, kita langsung lurus aja ke sini ya, jangan belok di situ. Ini dekat musola, dekat CFC ya guys. Ini dia chargernya. Oke, sekarang kita pasang chargernya dulu. Kita letakkan ke soketnya.
Kemudian sekarang kita isi angkanya 5 kWh aja ya, supaya kita bisa jalan ke charger berikutnya dengan cepat. Oke, kita bayar. Start charging. Oke guys, ini kita udah coba cas, tapi angkanya nggak bisa tinggi ya, cuma 41 kW. Tadi kita sudah pilih 5 kW guys ya, jadi memang nggak banyak. Tapi agak mengherankan dia belum tembus hingga level di atas 50. Jangan-jangan maksimal cuma 41 ya di Ioniq ini ya. Guys, sudah beres. Jadi nggak sampai 5 kWh, cuma 4,6. Confirm ya. Sip, kita cabut. Oh, kunci. Kalau yang ini belum tahu, Mas. Kalau yang itu cepat banget. Ya. Enggak, Pak. Ya. Oke, guys, ini dia hasilnya ya, cuma dapat 67%. Saya belum tahu nanti ya di SPKLU berikutnya, nanti saya coba cari informasi kenapa sih cuma dapat 40 sekian ya, apa yang salah, apakah karena kita adanya di bawah, apakah karena angka kita 67% dapatnya cuma sekian, tapi agak nggak masuk akal ya. Makanya nanti saya coba cari tahu dulu, nanti saya tulis ya di layar ya, sebetulnya berapa sih maksimal chargernya Ioniq elektrik ini, apakah 50 atau 100 atau 150. Nanti saya tulis di layar ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Ini posisinya ya, sekali lagi saya ulang persis ya. Lurus aja, jangan belok-belok kiri. Langsung ke area ini. Ini ada Wuling REP juga yang ngecas. Saya langsung ke charger berikutnya. Silahkan tonton video lanjutannya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.